Tular satu video perkongsian daripada orang awam di media sosial memaparkan seekor ular sawo gergasi yang kekenyangan sedang tidur dalam parit di sebuah ladang kelapa sawit. Bagaimanapun, pemilik video tidak menyatakan tarikh dan lokasi sebenar kejadian itu. Melalui rakaman tersebut, dapat dilihat sekumpulan orang ramai sedang berkumpul sambil memerhatikan reptilia terbabit yang tidak bergerak kerana kekenyangan. Berikut adalah rakaman video di lokasi kejadian. Sampai 3 bulan dia tak boleh serak. Ini kalau orang ni dia belit, cerita boleh telan tak boleh telan tu cerita kalian. Tapi dia belit dulu pergi mati. Boleh, tak ni boleh telan lah. Ini pun dah besar orang kan. Duduk lah. Tak kira aku duduk sebelah lembu tu lagi. Tak, tu kepala dia tetap lah sana. Dia bukan kenyang lagi. Ini bukan anak lembu ni. Lembu, hidupnya pun ada sini. Tu apa anak orang? Besar ni. Ini bukan kecil ni. Ada tiba-tiba su? Kecil, aman. Ini tak kecil. Tapi, ada apa sih ya? Kepada ni ya? Jangan tengok ya. Tapi, pengen tak sebesar ni ya? Ha? Ini dah susah sikit. Apa buat dia tu? Tak tahu. Ini besar ni. Apa? Ini kalau kita jolok dia pun letak dia. Tak mentah dah. Ya. Kena mentah dia nak kenyang tak mau nak jalan. Ni lah kata orang ulak sawa. Besar tu. Tengok kepala dia man. Besar tu. Besar ni. Ini kalau bayar-bayar agak akan dia boleh kelan. 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 Kalau dia tak tahu. Kalau dia tak tahu.